Video pada kali ini aku teruskan cerita aku pasal caliper brake lah. Inilah komponen-komponen caliper brake yang korang dapat lihat. Aku buka caliper brake ni aku dapat lihat lah. Memang kotor sangat lah. Berkerak. Lepas tu dia punya piston. Yang ni piston brake depan ada dua pun dah melekit-lekit. Lepas tu tabung minyak belakang dan juga master pump brake belakang pun dah jam. Aku pun baraikan dan aku cuci dengan chemical dan juga peluntus cat lah, sebab aku plan nak cat semula dia punya casing caliper ni. Jadi inilah rupanya. Aku sapu dengan brush dia punya komponen cover caliper ni, dan lepas tu aku keringkan sebelum aku buat kerja spray semula. Okey, bila dah kering aku pun mulakanlah kerja-kerja spray ni. Color apa yang aku pilih? Aku pilih color asal lah, color original caliper ni, iaitu gold. Ini peringkat permulaan aku spray dengan warna gold. Lepas tu dia punya bracket caliper depan aku pun spray balik dengan warna hitam. Dan hasilnya aku puas hati lah. Dia tahan kilat dia ni. Aku guna spray tin je brand Samurai. Sama juga dengan color gold, semua brand Samurai. Ini dah siap lah. Aku keringkan lebih kurang satu hari. Dan bila dah kering, alhamdulillah, inilah dia hasilnya. Mengelip warna gold. Aduh, syukur. Benda yang dah usianya 24 tahun, aku dah cat semula, spray semula, supaya color asalnya menjadi baiklah. Bila dah kering, aku pun kumpul balik semua komponen caliper brake ni dan aku pasang semula satu persatu. Aku hanya tukar dia punya oil seal dan juga brake pad sahaja. Dengan skru airflow tu, dia punya skru tu dah berkarat, aku tukar lah. Jadi ini caliper punya pad depan dan belakang. Aku pun pasang lah satu persatu. Ini piston. Piston ni ada karat sikit. Aku dah gosok dengan kertas pasir supaya karat tu hilang. Dan yang lain-lain tu aku cuci je. Terutama skru-skru tu. Skru ni susah nak dapat ni. Ini semua skru original caliper brake asal. Bila dah siap pasang, aku test lah dengan aku punya piring disc yang baru ni. Macam mana guys? Okey tak? Ada rasa macam baru tak? Aduh, seronok lah buat kerja ni. Ini kerja aku waktu-waktu lapang je ni. Sebab aku bukan mekanik. Kerja ni sekadar hobi sahaja. Benda dah lama kan? Jadi kita pun cuci lah. Ini keadaan brake. Lepas tu, ni pun sama. Brake, caliper brake belakang. Aku pun sarungkan dengan disc baru supaya lepas ni brake aku lebih mencengkam lah. Macam baru babe, dia punya gold mengelip. Benda kalau kita buat sendiri ni puas hati lah. Kalau tak jadi buat sekali lagi. Tapi alhamdulillah lah, aku buat kerja sekali je, tak ada berulang-ulang. Okay guys, jumpa lagi next video. Terbaik.